Nice little breakfast. Makan-makan di tepi jalan. Sekarang pukul 7.30 pagi. Ingat nak naik Grab sekali. Grab tu rupanya like triple dia punya harga. Jadi tempat kita nak pergi pun dalam 2 batu. So gadak je lah dengan kaki. Ambil stamina katanya. So here the scenario lah. Okay, ini adalah Singapura juga nak lindah jalan. Kita hijau seorang semuanya. Jalan. Ui. Lagi basah kat area sana. Seberang bridge. No, wait. Sebab sikit dah nak hijau ni. Jom, go. So ni betul-betul kat pasar yang penduduk tempatan yang pergi. Memang tak ada orang luar. Nak bercakap pun tak reti. Udang ikan semua dia hidup tanpa sahur ni mana tak tahu. Tahu goreng. Yes, favorite. Hello. Bukan air yang tinggi, jalan ni yang rendah. Ini kalau air naik ni banjir. Dia punya sel macam panas eh. Okay, now kita dah ada dekat pasar Chinatown. So, kita tengok sini benda pasar tu agak cantik lah. Okay, and then we just go through all the kering, barang-barang kering selaka ni. Alright. All the product. Now kita dekat tepi ni bangunan pasar ni. So ada jual mainan dan dekat belah-belah sana semua jual plastik-plastik and all the tapau thing. Jajan-jajan. Ni dah masuk pasar kering tepi-tepi ni lah. Okay, ni lah keadaan dia. Pasar sekarang pukul 10 pagi. So orang pun dah nak tutup kot. Yang dia jual kacang-kacang. Problemnya tak boleh cek Inggeris. Ini semua wholesaler lah, pasar kan. Ok, asyik ni jual air, return lagi. So, kalau you nak, boleh beli terus. Okay, sekarang kita ada dekat pasar ini macam juga macam Tesco lah. Tapi yang banyak sebab dia ada ni. Okay, jual all the fresh item ni semua. Okay, jom tengok. Under the salmon. Okay, so budak-budak ni. Adik-adik cepat angkat tengok. Cara. Tapi menakut. Okay, kena marah dengan cikgu dia. Gitu, Sean. Alright. Okay, saya menarik ke sini lah. Okay, nak kira yuran esok dah nak start. Akhirnya jadi.